Kang Saban bilang, kamu kalau kamu bisa jatuhkan saya 3 kali berturut-turut, kamu boleh nikah sama anak saya. Tapi kalau kamu nggak bisa jatuhkan, kamu nggak bisa nikah dan kamu belajar sama saya, katanya. Akhirnya pendek cerita, jatuh 3 kali berturut-turut Saban tuh. Jatuh 3 kali, dinikahkan itu hari juga di situ. Emang zaman dulu gitu kali ya. Kalau abang ingin sekedar tahu, lawan dulu bang, mat budak si palang pintu. Zaman memang telah berubah. Lelaki Betawi masa kini tak perlu lagi adu jotos dengan calon mertua agar bisa menikahi seorang perempuan. Kalaupun ada adegan perkelahian, kini hanya sebatas ritual dalam pernikahan semata. Silat sebagai ilmu bela diri orang Betawi pun perlahan memudar. Tak banyak lelaki Betawi masa kini yang menguasai silat asli Betawi. Kalaupun menguasai ilmu bela diri, mereka memilih ilmu bela diri asal luar negeri. Meski begitu, silat Betawi masih tetap eksis di tanah Betawi. Masih ada pesilat Betawi yang mengusung tradisi bersilat sebagai warisan budaya keluarga. Muhammad Ali Sabni atau Babe Ali misalnya. Dia adalah pewaris pertama silat aliran Sabni. Maka diberi nama Sabni itu karena memang waktu belajarnya langsung dinobatkan sama gurunya, kalau udah jadi aliran ini namakan aja Sabni, nama lu, katanya gitu. Silat aliran Sabni adalah silat yang cenderung bertahan. Kesabaran menghadapi musuh pun menjadi kunci utama. Makanya pesilat aliran ini dikenal sebagai pesilat yang paling sabar. Dididiknya juga lo gak boleh mukul orang. Gak boleh bikin cari masalah. Kalau orang salah minta maaf, maafin. Tuh. Gak bisa dibilang orang udah salah minta maaf, malah digebukin, gak ada. Nah, kamu harus bawa ilmu padi. Itu fitwahnya dari dulu. Ilmu padi semakin berisi, semakin tunduk ke bumi. Begitu juga manusia, katanya. Ciri khas silat Sabeni adalah pukulannya yang seperti gerakan menotok orang. Pukulan ini terkenal mematikan. Makanya aliran Sabeni tidak masuk ke dalam ikatan pencak silat Indonesia. Naga ngerem, kelapa nyebrang, merak ngigel, 4-5 pancar. Ya kalau jurus pertamanya jalan jurus, jurus 1, kotek, terus sikut, tampar monyet. Terus pulir, nah itu aja. Begini, ini masuk ke dalam. Ini ciri khas yang paling asli. Masuk ke dalam. Ini seperti kayak ular. Tapi kena muka orang kalau dekat. Nah, maka ke dalam, ini selalu kiri ada di atas. Menjaga jangan sampai dipegang tangannya. Tak mudah memang mempelajari silat aliran Sabeni. Selain banyak gerakan yang sulit, aliran Sabeni juga mensyaratkan banyak pantangan. Kesulitan itu pula lah yang sering menciutkan nyali anak muda. Tak banyak lagi ketertarikan dari generasi penerus budaya Betawi ini. Anak-anak muda zaman sekarang ini cenderung itu ke silat impor. Karena kalau silat impor itu kan dikemas. Kemas secantik mungkin, ya kan? Nah, kita juga nggak menyalahkan anak-anak muda sekarang, karena silat-silat Betawi juga kadang-kadang juga disembunyiin.
aliran Sabeni berkembang pesat di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Para jawara di daerah lain banyak yang berguru ke sana. Silat aliran Sabeni cukup disegani. Meski begitu, pesilat Sabeni tak boleh sombong. Mereka juga tak boleh berjudi, mabuk, dan berzina. Kalau itu dilanggar, ilmu mereka akan hilang. Di aliran Sabeni, kalau belajar dari A sampai Z, itu bikin nasi uduk. Bikin nasi uduk, nasi kuning. Terus baca selawat rame-rame. Selamatan, itulah yang dipanggil itu aliran Sabeni di situ. Sebelum dia latihan sama saya, dia belajar sama ustadznya dulu. Setelah dia udah belajar sama ustadznya dulu, baru ustadz itu menyerahkan sama saya. Jadi mungkin akhlak dan akidahnya mungkin udah dirubah. Terutama musuh tidak boleh dicari, tetapi kalau datang pantang lari. Hadapi apa yang terjadi. Sejak dulu, silat Sabeni tak pernah punya padepokan sendiri. Di masa lalu, mereka tak mau kepeni tahu mengenai kelompok silat mereka. Dan tradisi itu berlangsung hingga sekarang. Mereka cukup berlatih di tanah kosong pada malam hari saja.